Antioksidan ada di mana? Ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri. Paling banyak ada di mana? Ada di buah-buahan. Kalau Bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada antioksidan kuat yang namanya resveratrol, ada di dalam biji anggur. Jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke, silahkan makan anggur yang ada bijinya, bijinya dikunyah, ditelan, jangan dibuang, Pak. Karena di dalam biji anggur mengandung antioksidan yang namanya resveratrol. Kalau Bapak ingin mencegah penyakit prostat, nah ini, kan hari ini banyak Bapak-Bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing, kencing tidak tuntas, itu bisa dipastikan karena sakit prostat. Kalau ingin mencegah penyakit prostat, ada antioksidan kuat yang namanya likopen, ada dalam biji tomat. Kalau Bapak Ibu ingin mencegah penyakit kanker, ada antioksidan namanya bromelain, ada di dalam bonggol nanas. Bonggol nanasnya dibuang, katanya keras. Sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker.